daripada rekod yang kita telah ada setakat ini, kita telah diyakinkan bahawa sebenarnya model perniagaan melalui vending machine ini yang memberi peluang kepada golongan B40 dan miskin tegar memang mampu menjana pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Kita juga yakin penerima-penerima di sini akan mendapat pulangan insya-Allah yang sama seperti penerima-penerima lepas. PR menambah baik pelaksanaan kerana hampir semuanya itu infrastruktur, pasaran disediakan oleh pihak kerajaan dengan rakan strategik. Kos lain yang sebenarnya kos yang besar yang menyebabkan dan mendorong juga harga barang makanan siap itu lebih mahal jika tidak melalui program seperti ini. Kos sewa, kos electricity, kos pekerja itu diselesaikan secara bersepadu melalui mesin vending ini.